Ayo anak-anak itu. Orang yang mau berangkat ke pasar itu tahu ada longsoran tetangga kita kan. Setelah itu dibersihkan, kemudian yang punya rumah ini juga sudah diingatkan untuk segera keluar dari rumah, dikhawatirkan bahwa longsor. Tapi yang satu orang, tiga orang yang di dalam rumah itu juga sudah persiapan. Tapi satu orang yang meninggal atas nama Mundiarjo apa siapa itu dia katanya masih ngantuk, jadi masih tidur di dalam. Nah, lainnya sudah bisa persiapan keluar, dia masih di dalam masih tidur. Itu ada tanda-tanda dulu, ada suara-suara dulu atau? Enggak, jadi begitu itu bocor kan, tanah itu bergerak pelan-pelan. Longsornya kan